Dalam sesi ziarah kasih calon BN Parlimen Puchong Datuk Seri Syed Ibrahim Kadir ke Pangsapuri Melur Taman Puchong Prima, beliau berkesempatan menyantuni penduduk. Melihatkan keadaan mereka yang terdiri daripada golongan OKU dan miskin tegar, beliau bertekad mahu membantu mereka dengan lebih komited. Malah beliau juga berhasrat ingin membantu penambahbaikan surau di kawasan itu bagi keselesaan penduduk. Saya baru tadi buatkan saya walkabout di flat ini. Saya dapat lihatlah yang ada ramai yang orang yang kurang upaya, yang mana kita harus ambilkan tindakan untuk membantukan mereka. Ini saya dapat lihat mereka ni memang miskin tegar dan kita kena bantulah ini. So yang lain daripada itu, saya dapat lihat yang pentadbiran yang menguruskan Pangsapuri ini, Pangsapuri Melur ini memang dengan bagus lah. Nampak banyak yang kemudahan yang mereka telah pun dilaksanakan di sini, dan mereka memang arif lah apa yang patut buat di sini. Dan mungkin ada beberapa ubah suai kena buat atau repair work ada kena buat, tapi major punya tak ada benda sini lah. Tapi orang-orang sini amat baik dan dia menerimakan kita dengan hati yang terbuka, dan saya amat gembira yang dapat lihat yang mereka ini adalah menyokong Barisan Nasional.